Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, apa kabar? Yang mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, amin ya robbal alamin. Dan masih bisa nongkrongin channel gue nih ya teman-teman ya. Jadi buat kalian yang baru nemuin channel gue, jangan lupa di subscribe ya teman-teman ya. Dan buat kalian yang udah lama sering nonton channel gue, tapi reactionnya reaction yang beda, reaction lagu-lagu ya teman-teman. Kali ini ada sesuatu yang beda di channel ini, gue pengen sesuatu yang baru, yaitu nge-reaction hal-hal yang viral dan yang lucu nih teman-teman ya. Dan jadi kalian bisa lah langsung di klik itu tombol subscribe-nya tuh ya. Di subscribe dulu dibantu ya. Biar channel ini lebih berkembang, teman-teman ya. Nah, ini ada beberapa nih ya, teman-teman. Ini gue udah lama banget gak nonton video tentang prank. Ini ada beberapa video prank yang menurut gue itu prank-nya itu niat banget nih ya, teman-teman ya. Usaha banget nih prank-nya, teman-teman ya. Kita langsung cek satu per satu videonya nih ya, tuh. Awalnya liatin cewek cantik, tiba-tiba cewek itu ngasih duit tuh. Ya. Ternyata dikerjain sama orang sebelahnya dikasih gelas. Padahal masnya cuma nongkrong-nongkrong doang, kagak ngemis nih ya tuh. Siapa yang minta, Mbak? Ya. Yes, lumayan sih bang. Ya, diterusin aja bang, diterusin bang. Lama-lama banyak juga, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit bang. Coba kita spill komentarnya deh. Tuh, orang yang ngasih adalah timnya. Tuh kasihan abangnya, padahal udah ngerasa keren diperhatiin. Hey, nih biar di prank kalau sama ketawa kan enak tuh ya. Mukanya mendukung banget lagian. Aduh, nek. Oh, I know. Ini temennya lagi nonton film horor ya. Temennya di belakang lagi nyiapin sound-sound yang bikin kaget, bikin jump scare nih. Coba kita tunggu nih. Apakah kaget temennya nanti nih ya? Tuh. Ketok bang, ketok. Ayo ketok. Sekarang. Jangan sampai enggak ya. Paling lu kena gembok sama dia. Tuh. Kagak kaget juga ya. Sekali lagi. Ya. Nah. Kaget jir, videonya bikin kaget jir, bikin kaget. Coba kita baca komentarnya ya tuh. Kok buka komen sih kak, videonya di atas komentaran jir. Yang pertama gue teriak tuh. Tuh kalau suami begitu udah bakalan marah seumur-umur. Oh, aduh, coba kita spill komentar. Gue nyasar, tolong. Wadidaw. Would be funny if a flying stranger reaction and not thanks once. Oke, okay, next. Nanti gue kena marah ya. Belum nyadar kalau patungnya adalah orang, ya. Tuh. Engkau denganku. Gebok, Pak. Ya. Apa maksud lo? Nah, apa lo tadi mukul-mukul kepala gue? Coba sini kita ngobrol. Nyungsep cuy. Kagak ada yang lain, Pak. Cuman patung. Kalau Bapak mau balas patungnya aja, Pak. Ayo, Pak. Tampol patungnya, Pak. Boleh kok, aman, Pak. Coba kita spill komentarnya dulu. Nih, tuh. Kasihan baju putih. Tuh, bagus actingnya. Tuh, parah bener. Tuh, mukulnya beneran lagi, kan. Tuh, ya ampun. Hah, emot ketawa semua. Capek. Yes. Nggak kebayang kalau misalnya di tempat umum atau di luar kita ketemu sama ular segede ini, gue pasti yakin gue bakal kaget banget. Apakah bapak ini juga bakal merasakan hal yang sama seperti yang kita bayangkan nih ya teman-teman ya tuh. Gede banget bang. Ngapa pula ditaruh situ kalau misalnya digantung depannya juga udah cukup mengagetin lah bang. Tuh. Belum nyadar masih asik. Lo kira dipeluk cewek, ada ular nalo kan tuh. Coba kita spill komentarnya tuh. Pengen beli ular-uleran ya, tuh prank. Aduh. Aduh. Kok cuma satu ya, yang lainnya mana tuh? The shop's owner witness it. Oh, bahasa Latin semua nih, teman-teman.
Oh, ini patungnya ternyata orang beneran nih ya, teman-teman ya, tuh. Niat banget sih ini pranknya. Oh, nah lo, nah lo. Ah, kaget. Oke, okay, next, lanjut. Ini paling ngeselin sih kalau gua nih, kalau gua yang jadi si abang yang ditutupin pakai ember, gua pasti langsung nyadar kalau ya siapa lagi orang terdekat kita nih ya, teman-teman. Masa sih langsung ngilang gitu aja? Pasti orang di sebelah kita lah ya. Kalau berpikir secara rasional nih ya, secara rasional. Coba tuh. Nggak ada orang lagi, Bang, di situ selain mereka, Bang. Nggak ada orang lain lagi, Bang. Tuh. Mereka bertiga itulah salah satunya, Bang. Tuh pengen dikasih tahu nggak, Bang? Sebelum kita lanjut, coba kita spill komentarnya dulu deh, tuh. Kram perut, oh my God, di amplop ngakak, guling-guling sampai bengek, tuh. Suaranya yang bagus, tuh. Pelakunya Raib, tuh. Dia mapak bintangan kasih saganda. Aduh, nggak ngerti bahasa apa ini. Bahasa Latin semua ini, cuy. Kebawa-kebawa, coba next, tuh. Masih ada lanjutannya, Bang. Masih, tuh. Dia pura-pura nyanyi, cuy. Padahal dia yang tadi masukin ember, Bang. Itu Bang yang pakai pita biru, Bang, yang lagi nyanyi, Bang. Tersangkanya, Bang. Dengar nggak, Bang? Tapi suaranya keren ini bocah, tuh. Enggak, bukan gua, bukan gue. Lo tadi yang nutupin kepala gua pakai ember ya? Bukan, Bang. Kagak ngeliat, Bang. Kabur deh, kabur. Nah. Apa nih? Oh. Ini kayak patung gitu ya, teman-teman ya. Kayak patung agak ada kepala. Bisa gerak, cuy. Kaget langsung main tampol si Bapak baju doreng-doreng loreng-loreng ini, Pak. Oh, tepat. Agak ada kaget-kaget langsung main tampol. Beuh, mantap kali. Aduh, coba kita baca komentarnya. Tuh kesebut dia nggak asik, tapi ya refleks si dia tuh. Arogan banget tuh. Wongnya pas sumpek tuh, refleks dan arogan. Tentara itu pasti refleks tuh. Refleks kayak gitu langka anjir tuh. Coba mas. Touch me. Refleks seorang tentara sekali membahayakan langsung sikat abis. Hey. Ternyata banyak banget ya prank-prank yang ternyata dampaknya itu bisa berbahaya buat si pelaku atau si orang yang kaget nih ya, teman-teman ya. Dan di sini gue mau bilang makasih banyak buat kalian semua yang udah selalu nonton video gue. Jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe di channel ini. Dan jangan lupa untuk diaktifkan notifikasinya. Supaya apa, Bang? Supaya nanti kalau gue upload video-video terbaru, kalian selalu dapat pemberitahuannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.